Oh, assalamu alaikum, hello family. Welcome to the channel. I hope you guys are having yourself a wonderful day. Sorry guys, I got this new pillow recently and I enjoyed it so much I just fell asleep. I just wanted to let you guys know it's really, really cool. Check this out, guys. Lots of nice curves on the sides. Like, it's beauty, super comfortable. I love it. I'm gonna put the link in the description for you guys to check him out for your neck. It has nice protections, and you look at the sides. You can use it two ways. You can turn it that way, or you can put it like this. Both way, you get good neck rest, and even for the sides, and stays cool too. I just recently got these, and it's been really helping me with my neck because I've been in lots of car accidents in the past, and my neck usually starts hurting. But with this pillow, oh man, there's a game changer. So. Avo, I believe, is the name, and then the link is in the description. You guys can check him out. Head over to their website, guys. Check him out. You can also order it from Amazon. Check it out. Beauty. So, in today's video, guys, we're gonna react to Mandalika Circuit and then the Malaysian one, which I think was Sipang. The video is by Technology Popular, and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So, without further ado, guys. Let's get started with this video. Okay, so it's the Mandalika Circuit. Halo, versus Sipang. Akhirnya nih, sirkuit Mandalika kini siap digunakan. Tentu saja hal ini menjadi kabar baik. Ditambah lagi sirkuit Mandalika diklaim memiliki beberapa kelebihan. Kesiapan Indonesia menjadi tuan rumah ternyata membuat bos sirkuit Sepang Malaysia, Raslan Razali, jadi khawatir. Ya, seperti yang kita tahu selama ini, Malaysia menjadi negara Asia Tenggara yang konsisten menggelar ajang MotoGP dengan penonton yang cukup banyak. Razali tak mau hadir di Indonesia, malah mengubah posisi. That's the Malaysian one. That's pretty sick too. Lantas, wow. Sirkuit Mandalika sekarang. Mari kita lihat perbandingan sirkuit Mandalika Indonesia versus Sepang Look Malaysia. At that. Eh, sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. That was like a really tight turn. Terbaru dari Teknologi Populer. Mandalika Grand Prix Association, yang tak lain ialah anak perusahaan Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, bakal menghelat ajang balap motor MotoGP. Karena ITDC memiliki latar belakang pariwisata, maka sangat diharapkan mampu mengkolaborasikan antara pariwisata dan olahraga, terkhusus MotoGP. Nah, dengan demikian, sirkuit Mandalika bisa dipakai untuk jalan kawasan, yang akan tetap berguna jika tidak ada perhelatan balap. Pemandangan Laut Lombok sudah terkenal di dunia akan keindahannya. Sirkuit Mandalika menyuguhkan keindahan alam sekitar yang pastinya akan disukai oleh pengunjung. These are the resorts around it. Cuci mata selain melihat aspal. Wow, what a beauty, Masya Allah. Panorama keindahan sirkuit yang berada di pinggir laut. Kualitas hiburan dari sirkuit ini. Can't wait for the circuit to be fully be done, like everything even around it, just to see the beauty. Oh my goodness. Subhanallah. Look at that water. Dan penonton. Wow. Masyarakat Indonesia perlu bersabar nih untuk menyaksikan ajang balapan internasional yang akan mentas di sirkuit Mandalika. Sirkuit ini akan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Superbike atau World Superbike 2021. Menurut kalender WSBK 2021, Indonesia akan menjadi seri ke-13 yang berlangsung pada 12 hingga 14 November 2021. Sementara untuk MotoGP sendiri, Indonesia sudah dipastikan batal menjadi tuan rumah di musim ini dan baru bisa menggelar balapan Mandalika. MotoGP pada 2022 mendatang. By the way, tak hanya pemandangan saja nih yang disuguhkan. Kualitas aspal sirkuit Mandalika juga lebih bagus dari sirkuit Sepang. Sebab menggunakan metode stone mastic asphalt yang membuat kualitas aspal lintasan menjadi yang terbaik. Metode ini salah satu jenis campuran beraspal panas yang dapat digunakan sebagai lapis permukaan. Aspal jenis ini tahan gelincir atau skid resistant. It's one of the videos that we were watching, right? Where they went on the track and they were telling them about the technology they were using, the asphalt. Malaysia digunakan untuk race MotoGP dan Formula One sampai tahun 2017. Sirkuit internasional Sepang bahkan sudah digunakan untuk Grand Prix sejak 1999. Sirkuit ini didesain oleh seorang arsitek sirkuit Jerman terkemuka, yakni Hermann Tilke. Hermann Tilke mendesain sebuah sirkuit cepat yang didominasi dua lintasan panjang
yang dipisahkan oleh grandstand utama dan tribun. Grandstand ditutup kanopi-kanopi yang berbentuk seperti daun kelapa sawit. Sirkuit Internasional Sepang dibangun antara tahun 1997 dan 1999 dekat Putrajaya. Wow. Sirkuit ini terkenal dengan cuaca tropis lembab yang tidak dapat diprediksi. Mulai dari siang yang sangat panas hingga hujan badai tropis. Suhu trek sering mencapai 60 derajat Celcius sehingga menyulitkan para pembalapnya. Hujan deras pada musim penghujan juga menimbulkan resiko besar di sirkuit ini. Untuk itu, telah dilakukan perbaikan di paddock, fasilitas penonton dan aspal trek pada tahun 2016. Wow. Terlebih setelah insiden kecelakaan yang merengkuh nyawa Marco Simoncelli pada MotoGP 2011. Honda. Sirkuit Sepang terletak di Sepang, Selangor, Malaysia. Jaraknya kira-kira 45 km atau 28 mil dari Kuala Lumpur. Sirkuit ini berlokasi di Jalan Pekaliling KLIA Selangor Darul Ehsan, Malaysia. Sedangkan sirkuit Mandalika berlokasi di kawasan ekonomi khusus Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sirkuit jalan raya pertama di dunia. Wow. Mandalika yang menghadap langsung ke Samudra Hindia memiliki luas area sekitar 1035,67 hektar. Mandalika International Street Circuit membentang sepanjang 4,31 km dan memiliki 17 tikungan yang akan memacu adrenalin. Area sirkuit dilengkapi bangunan medical center yang dibuat secara moduler, alias bisa bongkar pasang layaknya trek jalan raya lain seperti sirkuit Marina Bay Singapura atau Baku, Azerbaijan. Bangunan medical center moduler dan helipad ini hanya butuh waktu kurang lebih 1 bulan dalam penyelesaiannya. Semua peralatan medis di dalam medical center akan disiapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan peralatan-peralatan tersebut wajib terstandarisasi. Whether it's for the racers or people, you know, out in the stands, you never know. Sepang sepanjang 5,3 km, memiliki 15 tikungan dan 8 lintasan lurus dengan lebar minimal 16 meter. Namun di beberapa bagian lebarnya mencapai 20 meter. Sehingga menambah kemungkinan adanya overtaking pembalap. Ada 3 jenis layout yang dapat digunakan di Sepang, yakni Grand Prix Circuit, North Circuit, dan South Circuit. Terdapat 30 pit, termasuk sebuah kantor, area dapur, dan area konferensi. Selain itu, di tingkat atas ada 12 kantor untuk FIA dan administrasi, termasuk race control, pencatat waktu, pusat media, ruang wawancara, dan ruang fotografer. Tak lupa ada juga pusat medis yang menyediakan tempat untuk melakukan operasi kecil. Wow. So, tak heran jika berbagai fasilitas ini, Sepang berhasil meraih standar FIA dan FIM, serta berkualifikasi untuk menyelenggarakan F1 sampai 2017, dan tentu saja MotoGP dari 1999 hingga kini. Sirkuit Sepang dapat menampung 130.000 penonton. Wow. 30.000 penonton diantaranya bisa menempati grandstand utama. Sedangkan sirkuit Mandalika akan dilengkapi 5 grandstands berkapasitas 150.000 penonton. Selanjutnya untuk pembangunan sirkuit Sepang dimulai pada Desember 1996 dan seluruh konstruksinya selesai 14 bulan kemudian. Sirkuit Sepang menghabiskan biaya $12 juta atau di kisaran 160 hingga 170-an miliar rupiah dan memperkerjakan lebih dari 1.000 orang. Pembangunan sirkuit kelar pada November 1998. Dan sebulan kemudian, sirkuit pun sudah menyelenggarakan balap pertamanya. Kala itu sirkuit Sepang dianggap sebagai sirkuit terbaik di dunia. Sedangkan untuk pembangunan sirkuit Mandalika hanya membutuhkan waktu penyelesaian sekitar 1,5 tahun. Ini termasuk cepat mengingat pembangunan sirkuit Buriram di Thailand yang membutuhkan waktu 4 tahun. Adapun anggaran yang dihabiskan mencapai 1 triliun rupiah. Crazy. Nah, Technolovers, ada nggak nih di antara kalian yang pernah mengisi bangku penonton sirkuit Sepang? Gimana keseruan di sana? Bagaimana juga nih excitednya kalian untuk menyaksikan langsung debut para pebalap di sirkuit Mandalika? Yuk tulis tanggapanmu di kolom komentar. Thank you ya sudah menyimak. Really, really cool guys. Both of them are really beautiful. The Mandalika circuit is by the water and the water is crystal clear and has a beautiful scenery, and Sepang circuit, those umbrellas,
are like on another level and the grass and everything, like they made it look really, really beautiful. Let me know what you guys think. If you guys like the Mandalika circuit, let me know in the comment section. And if you guys like the Sipang circuit, then smash that like button. Let's see how many people likes what, and which one do you guys think will be the winner. As always guys, thank you very much for all your love and support. If you have any other cool videos for me to check out, you can put your suggestions in the comment section below. Thank you very much for all your love and support. I hope you guys have yourself a wonderful day. Take care of yourself and your family, inshallah. I'll see you guys in the next video. Take care and wassalam.